satu lagi yang membanggakan dari anak bangsa. Duet seniman, ibu dan anak perempuannya, Yuli Nasution Grilon dan Dara Setio Hadi berkolaborasi menyapukan kuas di atas medium tas mewah, yakni Hermes Birkin. Aslinya, tas Birkin dibanderol sekitar 167 juta rupiah. Namun, hampir pasti harganya bertambah di pelelangan yang digelar Selasa pekan depan. Ini dia tas Birkin yang berlukiskan karya Yuli dan Dara. Ibu dan anak ini mengaku baru pertama kali melukis dengan medium kulit. Tas Hermes yang dilukis mereka sebenarnya adalah tas bekas pakai, namun dalam kondisi yang baik. Pihak Hanstreet.com menyumbangkan ke Yuli dan Dara untuk dilukis dan diperuntukkan dalam pelelangan. Tujuannya adalah agar memperoleh nilai lelang sebesar-besarnya. Diperkirakan, tas Birkin yang dilukis Yuli dan Dara dapat dilelang seharga 300 juta rupiah atau hampir 200% melebihi nilai jual awal. Yuli, yang merupakan istri Duta Besar Paraguay untuk Indonesia, Cesar Esteban Grilon, berlatar belakang perupa lukis khusus cat air yang diaplikasikan pada piranti minum teh dan perangkat makan dari porselen. Sementara, Dara Setio Hadi adalah putri sulung Yuli yang merupakan desainer interior profesional yang juga piawai melukis di medium kanvas.